Oke guys, kali ini kita main play together lagi. Di sini aku pingin bereksperimen guys. Di sini kan aku punya pancingan sultan, yaitu pancingan emas ini guys. Nah di sini kan ada Andy guys, aku bakal suruh dia mancing menggunakan pancingan kayu guys. Keluarkan Andy. Oke, pancingan the bestku ini Bang Surya. Nah di sini kita bakal bereksperimen guys, mancing menggunakan pancingan sultan dan pancingan biasa yaitu kayu. Kita langsung aja coba di pantai guys. Ayo Andy. Kayu ini juga bisa mendapatkan ikan yang lebih bagus daripada pancingan emas ini guys. Manakah yang lebih hoki guys? Karena aku pernah lihat guys, ada orang yang lagi mancing pakai pancingan kayu, dia dapat ikan langka guys. Oke, di sini kita bakal mancing sebanyak 10 kali Andy. Oke, langsung saja. Yuk langsung. Oke. Kira-kira bakal dapat apa nih di pancingan yang pertama? Dilihat dari pelampungnya saja udah berbeda ini guys. Aku udah melihat ada ikan. Aduh bayanganku kecil nih. Andy dapat ikan apa? Ikan salmon Atlantik. Kalau kamu apa itu? Aku dapat campungan Ambon. Oke, kita lanjut lagi pancingan yang kedua. Ayo Andy. Asli kalau pancingan sultan ini tidak dapat bayangan besar, malah yang pancingan kayu dapat bayangan besar. Wah, gak worth it sini guys. Dirasaku kalau aku dapat ikan besar bakal putus pancingku Bang Surya. Oh ya. Woi, oke di sini aku dapat ikan Gabri Baldi. Kalau Andy? Ikan hari ini. Yang kedua di sini tentu saja aku yang menang guys ya. Oke, lanjut lagi mancing yang ketiga kalinya. Ikannya kecil nih guys. Aduh, dapat apa nih? Ya, strike. Dapat ikan brontang guys. Ah, Andy? Guys, saking tendangnya guys, lihat bayangan lumayan besar dikit guys. Udah kepencet duluan guys. Ya. Coba lagi Andy, aku tunggu. Ya, tunggu ya. Oke. Wah, ikan layar Bang Surya. Oke, kalau dari segi harga, sepertinya ikan layar lebih mahal, guys. Tadi berarti ku satu, Andy satu, guys ya. Kita lanjut lagi mancing yang keempat, guys. Iya, bayanganku ini. Oke, sedang, guys. Ya, dapat ikan rockfish. Andy dapat. Iya, kipi-kipi. Oke, Andy lebih bagus, guys. Pasti itu warna hijau kan? Ya, warna hijau. Ya, Andy lebih bagus, guys. Oke, 2-1, guys. Kita lanjut lagi mancing yang kelima, ya. Pancingan kayu, tunjukkan keberuntunganmu. Di sini kita bisa mengalahkan pancingan emas itu. Kita buktikan dengan pancingan kayu ini kita bisa menangkap ikan yang gede. Ya, strike. Ya, di sini aku yang kalah. Oke, aku dapat ikan kepe-kepe. Andy dapat ikan makarel. Makarel, guys. Oke, di sini berarti aku menang. Poin kita sama, dua sama. Kita lanjut lagi mancing yang keenam kali Andy. Ayo. Let's go. Tunjukkan pesona ikan. Kamu tahu nggak Andy di pantai ini ada penyu loh Andy. Serius? Iya. Bayangan besar guys. Semoga nggak tremor nih, semoga nggak tremor. Ya, yes, yes, bayangan besar kita lihat guys. Kita lihat. Oh, wow, wow, dapat anjing laut gajah. Andy dapat apa tadi? Salmon Atlantik. Beda kualitas, beda hasil guys ya. Berarti beneran nih pancingan emas guys. Berarti ku dapat 3 poin, Andy 2 ya. Wah guys, sini kita harus menyusulnya guys. Sini aku harus mendapatkan ikan yang bagus guys. Ya bayangannya ini. Ya bayangannya guys. Di sini ada bahasa planet lagi. Oke, ku dapat ikan anglefish, Andy. Ya, dapat boneka Andy guys. Siapa yang lebih oke nih? Andy kena zong. Kena zong aku now. Berarti poinku 4, Andy 2 guys. Oke, kita lanjut lagi. Pancingan kayu tertinggal 2 poin guys. Jangan berkecil hati Andy, masih ada 2 kali lagi. Aduh bayangannya guys. Ya, kita lihat. Kita lihat. Ya. Ya, kamu sekarang yang dapat. Ternyata pancingan sultan juga bisa sial guys. Kira-kira boneka siapa ini Andy? Kayak itu boneka yang aku lempar tadi deh Bang Surya. Waduh, ini bonekanya Andy tadi guys. Berarti di sini poinnya Andy 3, aku 4 guys. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir. Masih beda satu guys. Apakah ini adalah puncak comeback kita guys? Bayangan please, bayangan. Ya, sedang. Sedang-sedang cabai rawit. Iya, juga ikan kalajengking ternyata. Oke, Andy dapat ikan kalajengking dan aku mendapatkan rockfish. Harganya berapa Andy? Oke, Andy 16 harganya guys. Aku 23, berarti aku lebih mahal di sini. Di sini terbukti lah guys. Di sini pancingan emasku rusak guys. Kita perbaiki berapa ini? Untuk memperbaikinya 1.900 guys. Wah, mahal juga ya Bang Surya. Guys, aku merasa insecure guys sendiri memakai pancingan kayu di sini. Ayo tim Mas nih, tim Mas. Tim Mas melawan tim kayu nih guys ya. Kalian pro yang mana guys? Yang
Mas yang kayu guys. Oke, aku dapat ikan haring. Kalau Andy dapat ikan kalajengking. Oke, berarti aku menang lagi. No. Kita lanjut lagi Andy. Yang ketiga kali sekarang. Pancinganku. Jangan berkecil hati Andy. Soalnya aku pernah lihat ada orang yang pakai pancingan kayu, dia dapat ikan langka. Oke, semoga aja Bang Surya aku dapat ikan langka Bang Surya. Dapat bintang laut yang ketiga guys. Kalau Andy? Aku kecepatan mencet, no. Kalau kalian incer ikan apa di Play Together guys, coba komen di bawah ya. Nah, aku dapat ikan makarel Bang Surya. Harga? 23. Wah, berarti Andy menang. Lanjut lagi. Ayo pancingan kayu. Oke, aku dapat cumi-cumi mahkota. Ada mahkotanya. Wah. Nih guys. Raja cumi-cumi nih Andy. Wah, kamu ada mahkotanya. Apakah ikanku kali ini akan ada mahkotanya? Oke. Sudah dapat dan ya ikan salmon Atlantik. Gak ada mahkotanya, kalah lagi aku. Di sini hargaku 32. Sini hargaku 36 Bang Surya. Woi, lebih mahal guys. Wah, kalah yang mahkota. Kukira ikanku yang kalah. Mancingannya mantap nih. Apakah pancingan kayu akan dapatkan ikan yang lebih besar lagi? Ya, sedang lagi nih. Oke, dan apa yang kita dapatkan? Ikan kalajengking dengan mahkotanya guys. Ya kecepatan. Ya. Aku dapat ikan rockfish dengan harga 27 ya, yang artinya berarti Andy menang di sini, guys. Apakah di sini pancingan kayu akan lebih hoki, guys? Duh, apakah dia bakal bersinar sekarang, guys? Ayo pancingan kayu, waktunya bersinar. Ya. Bang Surya. Hah? Aku tegak, aku diam ya. Gede ini lumayan. Aku dapat pintu mobil rusak, guys. Oh my god, barang rongsokan, guys. Dapat. Dan apa yang kita dapatkan nih? Pancingannya putus guys. Tidak, padahal itu gede banget bayangannya loh. Nah itu kualitas pancingan kayu guys ya. Andai aja itu pancingan Bang Surya aku pinjam tadi guys, pasti ikannya nggak lepas guys. Karena kalian lihat sendiri guys, ini kan kalau pancingan emas ini peluang keberhasilannya bertambah 100%. Sedangkan pancingan kayu guys tidak ada peluang keberhasilan ya. Iya nih, wah. Makanya bakal sering putus, guys. Kalau misalnya aku dapat ikan tadi itu kira-kira ikan apa itu Bang Surya? Gede banget Bang Surya. Mungkin dapat paus orca. Oh my god. Oh ya Andy, ini kan sudah siang hari nih. Kamu ngincer ikan apa Andy? Kan kamu tadi bilang penyu kan? Iya. Kita mancing di pantai kan? Oh iya. Cari sama penyu nih. Oh kalau mau nyari penyu di pantai Andy, ayo. Oh ayo. Neng. Oke, kita lanjutin lagi mancing di sini Andy. Oke, apakah aku akan bisa mendapatkan penyu? Oke, apakah pancingan kayu bisa dapat penyu? Kita lihat, guys. Atau malah pancingan emas, pancingan sultan ini? Oke, strike. Oke, aku juga strike. Apa yang kamu dapatkan? Wah, boneka, guys. Ya, Andy dapat ikan apa? Fish Atlantic. Pasti itu warna hijau ya? Iya. Apakah pancingan kayu akan mendapatkan? Iya. Ya, bintang laut, guys. Gara-gara aku banyak cincang lah lepas ikanku guys. Ya putus pancinganku. Nah itulah kekurangan dari pancingan kayu guys ya. Oke kita mancing lagi. Sudah ada bayangan sedang. Ya strike. Kita lihat dapat apa nih. Mancing mania mantap. Ya dapat ikan rockfish mahkota. Ya apakah ikan ini bisa mengalahkan ikanmu. Kita lihat. Apakah akan putus lagi. Dan ya malah ikan kalajengking. Harganya 21 star. Oke hargaku lebih tinggi berarti aku dapat poin. Tinggal 2 testing lagi Andy. 2 testing ini lagi. Ya kecil bayangannya di aku. Oke dapat ikan kalajengking. Ya apakah aku bakal kalah ini. Apakah ikan ini akan bisa mengalahkan ikan kalajengking. Oke strike dan ikan angel fish dan cuma 16. Kalau kamu berapa itu? 16 juga ya, seri guys. Nah, ternyata guys. Satu kali lagi nih Andy, pemanasan dulu lah. Stretching. Ya, oke pemanasan dulu guys. Oke, joget gila dulu guys. Oke, udah siap nih. Aku udah siap sekali nih. Ayo. Oke, 3, 2, 1, ya. Kita lihat di pancingan kali ini dapat apa nih? Pancingan terakhir kita. Apakah akan lebih keren dengan teori sambil joget-joget tadi? Oh, bayangan besar. Ya, di aku bayangan mini. Jangan sampai tremor tanganku, please. Kita lihat berita dari Bang Surya. Tanganku. Ah, yes. Yes, kita lihat guys, dapat apa nih? Dapat apakah nih? Ya, dapat ikan pari, guys.
aku dapat ikan brontang. Kukira dapat penyu, guys. Oke, jadi begitulah dia, guys, hasil kedua pancingan ini, pancingan kayu dan pancingan emas. Bagaimana menurut kalian, guys? Kalau menurutku ya, beda harga, beda kualitas sih memang. Ya sih, guys, kalian bisa lihat sendiri tadi kan, pancingan kayu tadi sering putus, guys. Ya nggak sih, Andy? Ya nih, kalau dapat barang gede itu selalu aja putus dari tadi. Tapi kalau kalian pengen cuan untuk mendapatkan star, aku saranin pakai pancingan kayu, guys. Karena dia repairnya cuma 100 star doang dan hasilnya cuan, guys. Oke lah, segini dulu video kali ini, guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Dadah.